Target kita ini lewat pada pukul kira-kira jam 2 malam lah ya, tanggal 2 Juli kemarin. Di Baltim ya? Di Moyong, Desa Moyong, Kota Baru, Kecamatan Modai Barat, Kabupaten Baltim. Di jalan lintas. Ya, menggunakan mobil sirion merah, kemudian digeledah. Memang langsung didapati barang ini. Ya, mereka beli bahasanya itu setengah bal atau 25 gram. Mereka dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan 29. Ancamannya pasti di atas 8 tahun penjara. Apalagi kalau kita lapis dengan niat untuk menjual belikan 112 pastinya lebih lagi 10 tahun penjara. Ini BB-nya cuma 8 gram. Berat bersih, kalau berat brutonya 2,4 gram. Tetap latar belakang ekonomi menjadi pendorong bahwa mereka mau melakukan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Utara.